mengembangkan karena masih banyak ya yang belum kita pelajari. Saya coba share screen. Nah, ini kelihatannya kalau masuk tim berarti saya harus masuk tim. Coba kalau masuk tim yang ini. Oh, bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat file yang kita kirim kemarin untuk tugasnya. Layarnya bisa Bapak Ibu lihat? Layar saya? Enggak, Pak. Hah? Bisa ya? Enggak, Pak. Itu ya. Ada yang bisa. Yang mana, Pak? Cuma enggak aja. Nah, yang sudah materi. Tulisannya terakhir. Ya, yang penting sementara itu dulu, lihat aja dulu. Tahu nggak layar yang mana, Pak? Ini masih masih meeting ini kan? Masih kayak Zoom ini kan? Iya, tapi saya udah share screen. Kelihatan materi, tugas, dan jadwal PR-nya. Iya. Saya nggak kelihatan share screen-nya. Di saya masih gambar Bapak, Pak. Iya, masih gambar peserta. Saya kelihatan. Saya kelihatan. Pin ke Pak Slamet-nya. Iya, kenapa tuh ya? Saya kelihatan materi dasar dalam kegiatan ini dalam kurikulum 100 yaitu. Bu Nova, pakai desktop atau enggak? Masuknya? Saya Bu Endang pakai desktop, oh, Pak. Pakai desktop. Oh, Bu Endang, sorry kayak Bu Nova suaranya. Pakai desktop ya. Ternyata bisa juga ngelihat. Iya, kelihatan muncul. Terus yang lain ada yang nggak bisa ngelihat ya? Yang enggak, lain gimana saya pakai yang desktop, nggak bisa. Nggak bisa ya. Bentar, saya buka pakai ini web dulu, Pak. Coba dicoba. Ini memang lagi uji coba nih. Coba Bapak Ibu, yang penting ngelihat layar saya. Oh, sudah muncul, Pak. Bisa di muncul. Desktop sudah muncul. Bisa pakai desktop bisa muncul. Tadi belum. Mungkin loadingnya sinyal Bapak kali, ya. Pak. Sinyal kali ya. Loadingnya lah. Teman-teman yang lain gimana sudah bisa ngelihat? Kita lihat aja tugasnya terutama yang perlu kita harus isi. Ini kayak saya ambil contoh dari atas coba. Materi yang pertama Microsoft Educator Community. Tugasnya mengerjakan minimal 2 kursus bebas. Ya bukan dari hasil redeem code. Jadi yang dari redeem.com itu ada 3 transkripnya kemudian ditambahkan 2 ya. Kalau mau dipakai bahasa Indonesia lebih bagus dulu, tapi kalau misalnya langsung pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, langsung dicoba. Yang penting minimal Bapak Ibu dapat 2 sertifikat di luar yang redeem, jadi 5 minimal. Nah, kemudian Microsoft Team, nah ini materinya, terus membuat kelas tim. Nah, kemudian kelas timnya di screenshot. Kayak kan gitu aja kan gampang, nanti screenshot kelas timnya. Kemudian untuk form, tugasnya membuat formulir atau kuis. Link atau kuis yang terkumpul. Link form atau kuis yang terkumpul. Link formnya aja nggak apa-apa. Ya, kalau belum sempat diisikan, itu link formnya yang disampaikan. Kemudian OneDrive tidak ada penugasan. Sway itu membuat sway isinya ada teks, gambar, video, dan embed formulir atau kuis. Nah, kita nanti coba dibuka sway-nya, kemudian di embed untuk formulirnya. Terus kelas note. Nah, oke, nggak ada penugasan. Jadi sekarang tugas pertama, lampiran transkrip kursus. Kemudian screenshot kelas, formulir atau quiz, kemudian membuat sway.
Nah, rubriknya untuk form itu atau ya tugas satu kursus minimal 2 kursus. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan 2 kursus berarti nilainya 100. Kalau menyediakan hanya 1 kursus berarti 50. Kalau hanya redeem kode berarti hanya 25. Jelaskan ini. Kemudian pasti 100 semua lah. Tugas 2 ada screenshot kelas tim nilainya 100. Tidak ada kelas tim nilainya 0. Tugas 3 membuat 5 pertanyaan. Oh, 5 soalnya dapat 100. Kalau kita bikin 10 berarti udah lebih. Tugas 4, SW membuat ada teks, ada gambar, ada embed-nya nilainya 100. Kalau nggak pakai embed, 75. Oke, saya pikir itu saja. Jadi sekarang, Bapak-Ibu, kita pastikan Bapak-Ibu menyelesaikan satu persatu aja. Sekarang untuk educator, berarti Bapak-Ibu harus menampilkan transkripnya minimal 2. Sekarang Bapak Ibu perlu enggak dibimbing atau Bapak Ibu menampilkan ya layarnya untuk melihat transkripnya, kemudian ngedownload transkripnya, nanti dikirim ke penugasan. Oke, kalau nggak salah untuk penugasan itu saya belum ngasih untuk yang MEC kayaknya. Ini ada sway, form, quiz, MEC. Tambahkan. Buat quiz tugas. Selamat, ini ya. PDF-nya bisa di-download nggak ya? Bisa di-download, bisa, betul. Ada di mana? Nanti. Ada di mana? Ya, ntar dulu, bareng-bareng aja. Nanti saya coba, saya tak bikin, bikin tugas dulu, Office 365. Kita bikin tugas untuk MEC. Judul. Kursus itu maksudnya form sama quiz ya? Beda. Apa itu Pak? Ntar dulu kita lihat bareng-bareng. Oke. Tugaskan tanggal hari Kamis, Sabtu lah ya. Nah. Pak Slamet sambil ya. Kayaknya boleh Pak Slamet. Silakan. Untuk kursus itu kan ada ulangan ya Pak ya, kuis ya. Ya, terus kalau seandainya itu kuis atau ulangannya bisa dicoba 2 kali atau hanya sekali ya Pak? Boleh 2 kali, bahkan kan kemarin di video saya kasih contoh. Saya menjawabnya ngasal. Ngasal, kan ya, nanti ngasal muncul sama. Yang benar berapa. Ya. Cuman benar yang misalnya soal nomor 1 yang ternyata kan ada ABCD ya, saya lebih buat 1, 2, 3, 4, ini ada yang ya. Nah, terus ini ngasal, ternyata yang C yang benar, biarin aja simpan, catat. Nomor 2 ternyata yang E yang benar, catat. Nah begitu, ya terakhir kan kalau di bawah 85 kan minta diulang. Nah begitu diulang, masukin itu
tekniknya begitu. Jadi satu ya, kurikulum walau, bisa kali, Pak. Ya, walaupun nggak ngerti bisa dapat 100. Iya. Gak apa-apa. Oke. Ya. Kalau ya, begitu kasih, ya. Kalau ya. Begitu dicoba satu orang. Silakan di share screen. Kemudian Bapak Ibu sambil ngisi kursusnya, sambil ngedownload transkripnya sampai kirim. Nah, silakan satu orang share screen. Silakan share screen satu orang. Ya. Pak Samad ininya juga, Pak. Ya. Untuk apa namanya? Transkripnya kita bukanya dari mana dulu? Ya itu makanya bukanya share screen dulu aja Pak Aris misalnya contoh. Pak Aris share screen. Kalau Pak Aris ya, sudah ngerjain ya. Minimal 2, langsung di-download transkripnya langsung dikirim boleh. Dicoba Pak Aris share screen. Ya, office.com ya, Pak? Iya, betul. Office.com. Terus? Itu office.com nggak ada desktopnya ya? Oh, nggak ada. Yang desktop cuma Teams doang. Jadi mau nggak mau browser. Baris belum siap? Bapak udah siap? Wah, udah. Oke, ya bagus. Terus kamu kita klik ya ke ini berarti ke office.com. Ini Teams nih. Iya, ini Teams. Bapak buka aja langsung ke browser. Kan tetap muncul kan? Bapak buka browser coba. Buka browser, ketik office.com. Kayaknya mesti keluar dulu, Pak. Enggak. Bapak bisa ngambil misalnya kontrol escape misalnya kan keluar browser di bawah gitu. Pakai yang bawah kan bisa, pakai yang ini. Yang bagian bawah. Yang bagian bawah kan Bapak bisa isikan kayak Word, Excel dan sebagainya kan bisa diklik. Atau Bapak ke desktop office-nya apa Windows-nya. Nah, ya betul. Oke. Oh, ini sudah oke, Bapak ke plus saja, Pak. Di sini ada enggak office.com di plus saja, Pak, di sini browser, Pak. Browser di browser di sebelah kanan, bukan itu bukan. Di atas. Ini. Di atas kan ada browser, ada ini. Alamat itu ya, yang paling atas Pak. Yang plus saja plus tambahin, atasnya, atasnya. Nah itu, ya. Udah. Bapak ketik office.com. Terus? Office.com. Ya. Ya, ini oke. Keluarnya ini Pak Samad. Office.com keluarnya ini. Siap. Siap, Pak. Iya. Oke, beda ya. Di sini ada enggak di sini? Di apa aplikasi ada enggak? Kok munculnya ini ya? Office.com. Iya, Pak. Ini kalau pakai desktop begini ya. Oh, enggak ini browser kan, Pak. Iya, pakai browser tuh kok munculnya begini? Harusnya kan enggak ya? Harusnya? Harusnya munculnya ini apa? Pilihan. Oh, sorry, office.com. Salah. Ya, ya, maaf. Microsoft Educator kali ya. Education, Microsoft.com. Sorry. Ya, udah mulai tua nih. Education, Microsoft.com. Iya. Ya. Oke, klik gambar Paris.
fotonya. Nah, lihat my profile, my profile, klik my profile. Nah, di situ sudah ada 5 belum. Lah, Bapak baru redeem kodenya aja belum masuk semua ya, Pak ya? Ini ya. Baru satu nih redeem kode ya, yang redeem tanggal 15, tanggal 16 belum dimasukin. Tanggal 17 belum. Sekalian aja, Pak. Saya itu kemarin. Oh, yang ngisi itu coba ya. Yang ngisi apa namanya? Yang ngisi kuesioner itu kan, Pak Slamet? Oh, bukan, atasnya, kode yang di atasnya. Kode yang di atasnya dari dari yang ada kuisnya. Oke, Bapak cari di grup. Cari di grup, teman-teman juga sama. Cari di grup yang redeem kode yang ada kuisnya tapi di atasnya. Kode yang di atas kuis. Nah, yang kemarin itu, Pak Slamet, yang TRFE7DDF20 itu? Iya, coba dimasukin. Ini yang kedua, Bapak belum masukin kayaknya. Coba, ini redeem, saya... Pak. Coba, oke. Tulis T, min, R, F, E, yang itu terus. 7. Ini sudah, Pak. You have already ready. Tapi nggak muncul ya. Ya udah, mungkin teman-teman juga mungkin ada redeem yang memang nggak muncul. Berarti udah. Oke. Okay. Nah, itu mungkin belum di-download aja, Pak. Oh iya, mungkin belum di. Tapi harusnya masuk ke transkrip, Pak. Iya, nah, sertifikat lebih. Coba masuk tes sertifikat, dilihat sertifikat. Ini sudah ada dua, Pak. Dua. Ini ya. Yang tanggal berapa ini? Tanggal ini 16 sudah. Oh, Bapak, yang itu belum yang tanggal 17, Pak, cari, Pak. Yang tanggal 17. Iya. Pak, ini transkripnya, Pak, bukan sertifikat, Pak. Enggak, makanya kita buat ngelihat ini, buat ngelihat transkrip bahwa di transkrip ini Pak Aris baru muncul 2. Yang tanggal 15 dan 16. Berarti ya, yang tanggal sama. 17 belum. Itu unlock, Pak, yang atas. Gimana? 17 enggak bisa. 17 belum 17 ada, Pak Slamet. Ya? Harusnya yang 17 ada. Belum ada. Saya kirimin tiga-tiganya kok. Tar dulu. Seingat saya. Nah, itu ada. Ini saya tahu nggak? Yang tanggal 17 itu yang TRFEDE7D20. Coba deh, coba. Berapa? T. Ya. T min R F E D E D E E ya ED terus E 7 A D nya sekali aja, D nya sekali ya, terus E 7 D 20 D 20. Ini yang barusan, Pak. Oh, coba klik lagi ya. Oh, udah nih, Pak. Oh, udah masuk. Oke ya. Nah, udah disilang coba. Kongretnya. Disilang. Ini ada 6 ya, Pak. Nah, ya, betul. Disilang dulu kongretnya biar kelihatan, biar enggak nutupin. Udah, Pak. Ini di sini masih nongol kongretnya, silang-silang. Oh, mungkin loading. Nah, udah bagus, udah 6. Nah, sekarang Bapak lihat transkripnya. Ya, Pak. Nah, ini. Ini transkrip. Transkrip ya. Download transkrip coba. Nah, udah ada 3, Pak. Ada 3. Ini Bapak udah ngisi ya. Ini kan yang ini instruktur.
Yang tapi Bapak baru ngisi sekali ya untuk yang apa? Untuk latihan. Untuk latihan ngisi sekali maksudnya Pak Selamat? Tapi belum pernah kursus, ngisi kursus belum pernah. Oh, yang kursus belum, Pak? Oh, belum. Oke, kalau begitu Bapak masuk ke kursus dah. Yang kursus ini kan terserah milihnya kan Pak Selamat? Iya, terserah bebas. Coba sekarang Bapak masuk ke kursus saja. Pak Selamat, yes, saya belum ngerti yang dimaksud kursus itu apa nah, ya? Nah, makanya nih Pak Aris lagi nongolin nih. Pak Aris? Nah, kelihatan Pak, ini kan ada training ya Pak ya? Iya. Terus kita kursus ini ya? Iya, betul. Okay. Tapi di sini di layar Pak Aris belum muncul nih. Oh, udah nih udah. Bentar. Udah muncul. Udah muncul tadi. Ya Pak ya. Share lagi, bilang, share lagi. Nanti. Yang... Oh. Ya. Nah ini ya, Pak. Selamat tadi kan yang di layar saya belum kelihatan. Belum. Nah, udah. Belum. Sekarang udah ini... oke. Nah kalau Pak Aris dicoba. Translate, coba yang di sebelah kanan atas di gambar Pak Aris kan ada gambar itu sebelah N, coba Pak, sebelah N Pak, sebelah N di atas foto Pak Aris itu ada extension, ada extension, coba diklik Pak Aris. Ada yang nyanyi. Ya, tolong ditutup ini, yang nyanyi. Foto Pak Aris, ya. Ya ini di foto saya ya. Profilnya dibuka. Ya. Foto di atas foto Paris itu ada huruf N. Sebelahnya kan ada ya. Ada objek yang hitam itu coklat. Apa hitam gitu? Klik coba. Coba klik. Ini yang extension ya, ini. Extension Mas. Ya coba diklik. Ya. Terus? Udah diklik belum? Sudah jelas. Oh, kok munculnya Paris belum install extension ya? Ini ada kok extension ini. Iya, tapi extension untuk itu. Oh, coba enak. Coba diklik tapi enggak muncul. Ini saya ada Google yang dimaksud Pak Selamat, Google terjemahan kan? Iya, betul. Iya, betul. Ini sudah ada Pak. Dipin coba. Biasanya minta dipin ini. Diklik, oh, gitu. Kemudian pin. Ya, ya. Nah, warnanya jadi biru. Ini saya gelap. Nah, oke, okay, bawahnya tuh terjemahkan halaman ini. Dipin. Nah, udah, ini udah muncul. Ini udah muncul. Kan ada tulisan terjemahkan kan? Bawahnya kan ada tulisan terjemahkan halaman ini kan? Ya, ya. Nah, diklik tuh. Halaman ini benar. Ya, udah diklik belum? Sudah. Nah, mestinya langsung ganti bahasa Indonesia. Atau Bapak langsung pilih training coba Pak, training Pak. Rutin Pak. Ya, rutin maklum Pak. Oh iya 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 iya. Dah. Oke, Bapak pilih dan. Training Pak. Kenapa Selamat? Pilih training. Ya ini saya kursus kan Pak Selamat? Iya kursus. Di tulisan saya masih training. Ya, ya betul latihan sudah oke okay. Udah bahasa Indonesia oke okay. Nah, ini latihan Pak ya, ini saya balik lagi Pak. Iya benar itu udah ada tulis latihan ya. Nah kursus N dari mana pilih kursus ya. Nah. Ya sudah Pak. Oke ya. Nah terjemahkan halaman ini lagi ya. Iya kayak gitu terus ya. Nah. Harusnya. Nah ini kan udah nih. Klik latihannya belum muncul ya. Ini sudah Pak. Ini kan sudah di kursus Pak. Iya, oh iya, oke. Okay. Saya lagi ini Pak, saya lagi baca ini Pak, desain pembelajaran abad 21. Iya, betul. Silakan diklik.
Nah, kemudian lanjutkan kursus. Nah, ini yang dimaksud kursus, Pak. Pak Meme, ini yang dimaksud dengan kursus. Ini baru muncul. Dari tadi saya gelap terus, Pak, layarnya. Oh, gitu loh. Nah. Hitam. Kemudian, Pak Aris, coba kasih itu. Kasih title videonya. Kasih title. Videonya di bawahnya, di bagian bawah. Nah, itu ini yang sebelah kanan, sorry, bukan. Di tombol di bawah video yang paling kanan tapi paling kiri. Paling kiri di bagian kanan. Nah, itu klik subtitle. Subtitle ya? Iya, betul. Oh, ya, subtitle. Nah, terus sebelah kanannya pengaturan. Sebelah kanannya. Nah, setelan. Oke, cari subtitle, cari terjemahan otomatis dulu, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, terus cari bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, terjemahan otomatis bahasa Indonesia. Indonesia, iya. Ya, oke. Nah, maka sekarang dihidupkan apa itunya videonya, Pak. Di play. Nah, sekarang sudah muncul teks bahasa Indonesianya. Itu. Oke, jadi nanti kalau kepengin pinter beneran, berarti step by step-nya itu diterjemahkan, kemudian dipelajari benar, didengerin, diikutin. Nah, terakhir dijawab ulangannya. Sekarang biar ngebut, Pak Aris langsung klik ulangan aja. Ulangan? Iya, langsung ulangan. Di sebelah kiri. Sebelah kiri, nah ini, itu. Kan ada 1, 2, 3, ya, langsung ulangan. Ya. Sekarang Pak Aris siapkan pensil. Catat. Jawab nomor 1, jawab aja ngasal. Itu diklik, kemudian dikirim. Tidak. Ya, ngasal aja. Bentar salah, Pak Samad. Enggak apa-apa, menurut saya. Enggak apa-apa, bisa dua kali. Iya. Klik aja, ngasal udah. Oke. Iya. Banyak kirimkan jawaban. Nah, kan muncul nanti. Nah, jawaban yang benar itu yang nomor 4, Pak. Catat. Oh, iya. 1.4. Berarti terus nomor 1 itu jawabannya yang keempat. Atau yang D, boleh. Lanjut. Ya. Lanjut. Next. Ya. Terus jawab aja ngasal, nggak apa-apa. Ini kan sementara sedang cari nilai aja. Ya. Berkirim. Submit. Ya, submit. Nah, salah. Catat tuh jawabannya yang urutan nomor 5 atau E. Catat. Nomor 2, nomor 3. Dicatat. Next. Nah, nomor 2 tadi ya, nomor 3 sekarang. Oke, next. Klik. Dicatat, jangan lupa. Submit. Oke, benar. Pertanyaan ketiga jawabannya A atau nomor 1. Benar. Lanjut 4. Atau dikira-kira juga boleh. Kalau mau mikir sih. Bagus. Enggak lama, sudah malam kali. Yang keempat jawabannya B atau nomor 2. Lanjut. Oke, nomor 5, klik aja ngasal. Oke, next, jawabannya nomor 5A atau nomor 1. Nomor 4 tadi apa, Pak? Wah, lupa. Nomor 4 2, Pak. Iya, ya. Nanti nah. Teman-teman kasal milihnya sama, kerjain bareng-bareng apa sendiri bareng-bareng udah 100 semua. Gitu. Oke, teman-teman sekalian bareng ya, dikerjain ya nanti. Yang penting judulnya sama, desain pembelajaran abad 21 kursus ke-1. Tuh. Oke, klik. Oke. Jawabannya yang D. 4. Atau 4. Oke.
Oke, satu lanjut. Kemudian yang terakhir ini 7. Ini terus balik ya. Lagi gitu Pak Tama. Iya, nanti 7 dijawab dulu ya. Udah. Terus udah, belum kan udah. Keluar kok belum saya belum lihat nomor 7. Oh, udah jalan ya Pak Aris. Udah. Dapat nilai berapa? Ini quiz result ya, langsung diklik ya, Pak ya. Iya, betul. Dapat 43. Ya, nah, sekarang ikuti urus kembali. Oke. Okay. Nah. Nomor 7 apa tadi? Nomor 7 apa Baris tadi? Jawabannya? Satu. Ya, oke, okay. Sekarang Sila dijawab yang benar. Nomor 2 jawab yang benar. Nomor 3 jawab yang benar. Nomor 4 jawab yang benar. Oke, okay. Nomor 7. Oke, okay. Quiz result. Nah, udah dapat 100, Pak Aris pinter banget. Oke. Okay. Bisa gitu ya. Ya, teman-teman nyatet aja jawabannya Pak Aris. Nah, terus dimasuk-masukin. Ya, Pak. Ya, langsung aja. Kembali ke ikhtiar boleh. Bapak ini komplit kan berarti sekarang nyari kursus ya. Baru. Satu lagi biar tuntas. Cari kursus berarti baru. Jadi saya balik lagi ke latihan ya, Pak ya. Betul, ke latihan. Terus teman-teman disamakan aja latihannya dengan Pak Aris. Pak Aris tadi nomor apa? Nah, Bapak juga sama. Nanti tinggal memasukkan kuncinya. Gitu. Nah, kursus yang ada anak kecil tadi. Ya, tadi kursus pertama ya. Ini saya urutan aja. Iya, biar gampang. Abad 21 kursus kedua. Oke, diklik aja. Ya. Yang kedua aja. Biar urut teman-teman gampang. Ya, pakai bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Orang tinggal ngapalin doang. Oke, langsung ulangan aja, Pak. Langsung ulangan ya. Langsung ulangan aja kuis. Oke. Nah, langsung dijawab. Dicatat. Enak ulangan begini ya. Oke, silakan dicatat. Nah, ternyata salah. Jadi jawabannya nomor 3. Nomor 1, 3. Catat Bapak Ibu. 1, 3. Ya. 2. Coba diklik. Yang 2. Ya, 2. Yang 3, 4. Yang 3, 4. Oke. Yang 4, 2. Yang ya, oke. Yang 4 apa? 4 berapa Pak Aris tadi? 2 ya. 2 ya. 4, 2. Ya, 5. Ya, yang 5, 4. 5, 4, ya. D. Ya. Yang nomor 6. Yang 6, 2. Yang 6, nomor 6, 2 ya. 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 Yang 7, 4. Ya, 7, 4. 0%. Oh, iya. Itu langsung lompat dari 0 sampai 100 nih. Retake quiz ya, oke, klik aja.
Langsung 100 dari 0. Oke, perpuya beres. Nah, dua aja lah, standar aja. Nanti kalau mau nambah, nambah sendiri. Nah, syukur kalau nambah, benar-benar dipelajari itu supaya ilmunya ada. Nah, sekarang Bapak ngambil transkripnya. Transkripnya. Ambil transkripnya. Ya. Berarti saya ngeklik lagi. Iya, gambar Bapak. Profile. Profile, Pak. Profile. Oke, nah profile papa kasih transkrip, bio transkrip. Oke, nah ini transkripnya udah cukup ya, nah papa download, download. Nah, ada perintah download sebelah kanan tuh. Samping gambar printer. Kanannya itu download. Ya, diingat. Ini Bapak Ibu lagi latihan juga enggak ini? Iya, ini transkrip apa, Pak? Dikasih judul transkrip aja. Transkrip nama Bapak. Transkrip. Di download aja atau di itu Bapak, biar yang penting Bapak hafal ya tempatnya ya. Di Picture ya, Pak. Oke. Atau di mana terserah. Jadi, kalau saya lebih gampang di downloadan aja, di download biar gampang. Di download, nah di situ aja. Nah, terus save. Oke. Nah, sekarang kembali ke tim ngupload tugas. Tim ya. Ya. Tim. Apa kembali ke tim ngupload tugas. Oke. Bapak Ibu yang tadi mencoba, sudah pada mencoba belum? Sudah 100 semua kan? Ini kan ya. Nanti yang ya, kalau yang belum nanti share screen sampai tuntas kayak Pak Aris, sampai ngedownload transkrip, sampai ngupload. Oh, lama tuh Aris? Kayaknya berat banget nih. Saya itu buka. Nah itu. office.com, Pak. Oke, pilih tim. Ya. Kayaknya ini deh Pak Samad, udah apa? Mulai nge-lag nih ya. Soalnya laptopnya udah mulai ngantuk ya. Iya mungkin. Tapi dia nggak itu ya, apa namanya, sinyalnya penuh tapi nggak muter. Oh iya.
Bentar saya. Kayaknya mungkin yang lain dulu Pak. Oke, okay, boleh. Bapak tutup share screen-nya. Saya tutup dulu ya. Ya, oke. Okay. Silakan yang lain dulu. Ya, silakan yang lain. Kalau kursusnya sudah dua, berarti langsung download transkrip. Yang kursusnya belum atau belum dua, kerjain kursusnya sebentar. Oke, silakan. Siapa yang mau jadi relawan? Pak, itu udah di transkripnya di download, abis itu dikirim kemana Pak? Dikirim ke tugas. Tugas? Ke tugas? Iya, tugas MEC. Atau tugas Pak MEC. Andoko boleh juga share screen nggak apa-apa? Sambil sekalian oh, ingetin okay. Temennya. Boleh Pak ya. Ya. Oke, boleh Pak ya. Oke. Bentar ya. Ya. Nanti itu saya Ini mesti pakai Chrome ya, Pak ya? Jadi enggak harus sebenarnya sih kayaknya, ya, cuman ya. Memang dianjurkan saja. Oh, ini udah. Bapak download aja biar tahu teman-teman ngedownload posisinya. Sudah semua itu. Sudah semua. Oke, cakep, Pak. Sudah? Ya, ini di-download ya? Ya, download aja biar kelihatan. Nah, teman-teman ngelihat Bapak ngedownload. Tulis apa, transkrip? Ya, nama Bapak. Tulis nama sekolah juga boleh. SMA apa? SMA Kanaan. Oke, safe ya. Oke. Sekarang Bapak ke tim. Ke tim untuk bisa ngupload. Jadi ini kan tim ya, untuk ya. Ini tim untuk ini untuk rapat nggak nyambung sama tim untuk ini kalau pakai desktop ya. Oke Bapak ya, bisa ya. Masuk lewat office boleh silahkan. Pak ya ini dulu. Ya. Masuk dulu di tim. Fitur berdua fitur sudah sebelah. Ini baru bangun. Anak Abaris. Iya, belum tidur. Nah, udah ya. Di... Bapak klik di office di yang penting tugas ya, assessment ya. Oh ini ya, ya betul, ya. Ya betul, di upload di situ, at work, kemudian di upload Pak. Upload from this device mana ya? Bawah, paling bawah, bawah paling bawah, ya, ya. Itu. Oke. Dan sudah. Oke. Tune in sudah. Oke. Beres. Jadi Bapak ya, cek dulu sebentar Bapak itu Pak Andoko semua tugasnya ada sesuai dilihat atau sudah untuk form sudah. Yang ada lagi Pak. Dah. Oh ini Pak waktu itu kan saya minta karena sudah, apa? Sudah kirim ulang? Sudah saya kirim ulang? Ah maksud sih? Oh iya, berarti completed Pak di sini bawah Pak completed Pak iya. Yang bawah klik Pak. Iya. Ya? Yang bawah coba diklik, ya coba. Nah itu udah, nggak bisa diklik ya. Berarti karena ini belum saya kembaliin. Berarti sesuainya sudah, form sudah, kuis sudah, transkrip sudah. Berarti udah apa-apa sudah semua. Iya sudah semua Pak. Oke ya silakan ganti yang lain. Bapak tinggal bikin undangan Pak. Oke siap. Undangan rapat atau kelas yang tadi yang diminta undangan rapat apa kelas ya? Undangan rapat Pak. Oh, undangan rapat ya udah oke. Kalau sudah boleh Bapak tampilkan undangannya di schedule. Kalau sudah bikin screenshot gitu. Oke. Nanti tak bikin penugasan di tim. Wifi-nya Mas ini. Bentar Pak. Ya, ini silakan. Tanggalnya bebas ya Pak? Tanggalnya bebas. Yang penting ada undangannya aja. Mas Kamat itu bikin jadwal itu diundang satu orang aja boleh atau boleh beberapa? Satu orang nanti masukin ke saluran
Itu jadi orang yang masuk ke saluran terima undangan itu gitu. Pak Ahmad, ya. Ini tugas-tugasnya ada dalam PDF nggak ya? Bisa? Hah? Oh kan linknya kan cukup linknya, yang diminta kan linknya aja. Jadi kayak sesuai linknya. Bukan maksudnya tugas-tugas Bapak itu tadi kan ada PDF-nya nggak gitu loh? Jadi nggak lisan kan begini maksudnya? Ada. Maksudnya petunjuknya atau apanya? Iya. Petunjuknya tadi. Tugas 1, tugas 2, tugas dan seterusnya ini sampai terakhir ini saya bisa baca di mana gitu loh. Oh, bacanya di itu di file, Pak. Di Teams, kemudian di tim file. Di tim yang tiga kursus apa yang kalau kelompok kita Office 365 CP2, pilih file, Pak. Pilih file. Di situ ada file itu PDF yang PDF. Pak Selamat, ya. Ini saya sudah bikin undangan ntar ya. Oke, sampai silakan ditampilkan di screenshot. Sudah ini Pak, sudah ini kan ini tuh. Sudah ya, betul. Nah itu di screenshot Pak. Sudah dikirim ke WA Pak. Ditaruh di mana itu Pak? Oh, nanti saya tak bikin penugasannya Pak. Oke ya, siap. Oke, sebentar saya tak bikin penugasannya sebentar ya. Sudah Pak. Oke. Okay. Yang sudah buat saya dengan Pak Aris sudah bikin itu okay, tadi kata Pak siap, Aris ya. Oke. Okay. Bapak screenshot-nya di apa? Share-nya ditutup. Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay. Okay, saya tas share. Nah, ini Pak Meme untuk ini yeah. Untuk melihat tadi itu tempatnya di sini pelatihan Office 365 file nih Pak. Nah, file ini ada materi tugas kursus jadwal. Melihat layar saya? Iya, tapi nggak bergerak Pak. Ini masalahnya lemot sekali Pak. Oh iya, masalahnya dipercepat Pak laptop Bapak. Tapi yang jelas ada di sini Pak, di file. Di sini ada tugas, rubrik, dan jadwal PDF. Nah, diklik aja, Bapak lihat tugas-tugasnya apa. Saya share aja ya, Pak. Share screen aja ya. Oh, boleh. Boleh, silakan sebentar. Kalau begitu, share-an saya harus saya tutup. Ini nutupnya sebelah mana? Kecil, Pak, itunya. Tombolnya. Iya. Tanda panah. Share screen-nya. Sih. Oh, ini dia. Oke, silakan Pak Mame. Ini sudah saya oh, sudah kelihatan belum, Pak? Ya. Sudah, Bapak ketim, Pak. Ketim. Ya, ini tim. Ya. Oh, bentar, ini ya, tim. Ya, yang itu ya, yang itu diklik. Oke. Terus klik apa lagi? Tunggu, pos. Apa? File, Pak. Sebelah kanan ada... Oh, ini file ini? Ya, ini. File itu. Nah, ya, ini. Betul. Ya, betul. Klik. Kosong, Pak. Nggak ada apa-apa. Ada. File? Oh, karena waktu itu Bapak masuknya belakangan. Ya, jadi ini sudah saya upload kelihatannya. Bapak baru masuk jadi anggota. Ternyata tidak itu ya, tidak muncul. Berarti harus saya kirim lagi. Gitu. Atau apa, Pak? Bapak Ibu ada yang punya filenya bisa diupload ulang gitu. Ya betul, berarti Bapak nggak ada di. Karena lambat belakangan masuk kelasnya. Kelihatannya begitu, Pak. Nanti terpaksa saya upload lagi. Gitu. Oke, Bapak tutup aja share screen-nya.
Nanti saya tak bikin tugas untuk tim. Bikin tugas untuk tim, kemudian sambil mengupload. Saya download ulang coba. Lama ya. Download unduh. Lambat banget. Atau saya coba enggak ada enggak di download dan oh ada nih. Mestinya Pak Memek sekarang bisa ngelihat yang ini mestinya karena saya unggah ulang. Aisyah ada juga. Kita ada coba. Aisyah XLS. Oh Aisyah ya? Oh ada judul Aisyah di file. Eh ini form quiz salah. Oh iya. Yang di tim ya? Di file ya di tim. Yang di tim ya. Oke, saya sambil nambahin tugas untuk yang Teams, nah, Microsoft Teams. Belum saya membuat tugas. Nah, tugas Microsoft Teams. Microsoft Teams. Tugasnya buat undangan rapat di kalender. Blender, terus screenshot, screenshot, dan kirim ke sini hasil hasil screenshot. Oke, kemudian poinnya 100, kemudian paling lambat saya ambil hari Sabtu. Oke, kemudian tugaskan. Oke. Nah, silahkan. Pak, saya share screen lagi ya. Boleh, boleh. Sebentar, tak saya keluar dulu. Ini memang agak itu ya. Sorry, sorry. Oke, saya tak tutup share screen-nya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Share screen, Pak. Ini, yang ini, Pak, filenya. Iya. Nah, ini itu muncul nih. Udah tuh. Nah, yang itu, Pak. Ini yang mana? Yang yang penting ada materi rubrik aja, materi tugas rubrik. Oh, materi gitu tugas aja. Rubrik, iya, jadwal PTM. Iya, betul. Terus itu. Ada materi tugas rubrik jadwal 2. Oh, itu sama aja karena saya upload 2 kali. Isinya sama, oh. Pak. Isinya sama. Mana aja, Bapak? Terus ada sertifikat Siti. Ini contoh, ini contoh. Ini ada Ibu Siti ngupload file di sini, nggak apa-apa. Bapak juga bisa ngupload file di sini untuk dibagi ke teman-teman. Prinsipnya begitu. Ya. Terus ada materi kelasnya apa nih, Pak? Oh, coba ada yang upload juga, coba di double klik. Saya juga belum hafal. Ada teman yang? Nggak, nama Bapak kok? Oh, coba dibuka, dibuka, coba dibuka. Yang kuning nih, yang kuning. Lupa, ya, ya. Saya lupa. Kosong kayaknya. Oh, nggak ada. Saya cuma bikin folder doang kayaknya, Pak.
Enggak apa-apa, lewatin aja, lewatin aja. Iya, kosong, Pak. Oke, jadi yang penting Bapak ngedownload yang itu tadi. Nah, sekarang ya Bapak baru udah tahu ya tempatnya ya. Nah, ini kan. Kayaknya downloadnya dia nggak pakai progress, kayaknya ditengokin sudah ada di downloadan, kayak kelihatannya tadi saya juga ngeklik begitu, nggak pakai ngomong-ngomong, tahu-tahu selesai. Saya tutup dulu ya. Oke, tutup dia kan, Pak, tutup. Oke. Sekarang silakan siapa yang mau apa, terserah. Kalau Bu Endang udah selesai, Bu Endang? Halo, Pak, Bu Endang. Izin, Pak. Ya. Pak Sarbini. Tadi saya lihat di apa tadi ya, transkrip ya Pak ya? Ya transkrip, nah. Ada tiga ya Pak? Ya tiga itu dari redeem code Pak, berarti tak redeem code Pak. Oh. Jadi tambahin dua dari, lagi dari kursus. Enggak, maksudnya dari kursus satu, kursus dua, sama oh, yang sudah. Pertama apa itu? Bapak sudah berarti kursus. Kursus sudah. Ah, kalau gitu langsung aja Bapak share screen, Pak. Share screen aja, Pak. Download aja transkripnya, kemudian kirim ke itu Pak Andoko sama Pak Aris, boleh kirim itu, kirim screenshotnya ke tugas tim. Sudah saya buat tugasnya. Sudah diupload, Pak. Wah, mantap, cepat. Iya, iya. Oke. Pak Sarbini silakan di share screen. Saya cari tempat. Tadi sudah sempat saya download. Oh gitu. Ada iya. Di share. Bentar, saya sambil share aja cari apa. Boleh, Pak. Untuk antisipasi, Bapak Ibu biasanya sih suruh bikin SWE laporan. Itu laporan, misalnya hari pertama diceritain belajar apa, kemudian ada fotonya, kemudian mengerjakan tugas apa, kemudian ditempel di situ. Nah, linknya itu biasanya begitu. Tapi ini belum disuruh nih. Tapi kalau mau mencoba membuat boleh. Oh ya, sesuainya tadi ditambahin embed form yang Bapak Ibu buat. Ambil alamatnya, ambil linknya, kemudian ditempel link di dalam sesuainya. Oke. Transkrip ya Pak. Oh itu udah ada transkrip avatar ini. Oke, sudah. Nah, ini Pak. Ya, sekarang Pak tugasan itu ya. Ya. Nah, itu ya. Gimana? Tiga yang kemarin, hari ini dua ya Pak Selamat ya. Iya, Ini itu kan jadi, ya. Saya baru ada transkripnya tiga ini, Pak. Betul seperti ini, Pak. Transkripnya dibuka aja. Transkripnya kan kalau ngedownload yang terakhir kan berarti sudah lengkap, Pak. Atau buka aja dulu transkripnya seperti apa, Pak? Sudah tampil belum, Pak? Belum. Di tempat Bapak udah? Iya. Oh, beda berarti ya. Butuh perjalanan, butuh waktu berarti ini. Di sini masih
Itu nama file-file aja. Oh, barusan saya buka ini. Teman-teman ngelihat nggak teman-teman? Ngelihat punya ada, Pasar Bini sudah nongol transkrip. Di layar saya kelihatannya Pak Sarbini buka itu Windows. Dia layarnya masih yang di download. Iya, downloadan betul sama berarti. Belum jalan belum sampai sini ambil, ya. Agak lama ya. Iya, agak lama. Jadi, ada tiga Pak, ada yang kursus satu, kursus dua, sama yang pertama instruktur lead training itu. Itu yang redeem ya Pak ya? Redeem kodenya kan ada tiga Pak. Saya coba masukin Pak, terus? Yang tanggal 16 sama 17 kok nggak mau ya Pak? Bedanya apa bilangnya, apa bilangnya? Apa ya? Apa udah telat? Tapi masih bisa deh. Tadi juga masih bisa kan Pak Aris tadi masukin tanggal 17 masuk ya. Ini belum tampil ya Pak? Belum. Yang 17 sama ya yang tanggal 17 masuk Pak. Iya, berarti masih bisa. Berarti masih bisa. Dia biasanya nggak langsung pada hari itu habis kok. Dikasih waktu. Iya. Oh ini belum belum muncul ya? Atau Bapak langsung ke ini aja, ke tim coba Pak. Ke tim untuk ngupload. Nah, langsung aja coba kalau diupload Bapak ke tim coba Pak. Saya stop screen dulu aja deh. Oh, boleh, boleh, boleh. Cuman loadingnya lama banget punya Bapak. Barangkali yang lain dulu juga boleh. Silakan yang lain sampai di mana? Ayo. Silakan yang lain. Sampai di mana? Pak, saya pakai ini. Pakai Google Chrome lambat banget. Oh gitu. Ya, bisa ini muter-muter. Saya balik lagi ke Opera aja deh. Bapak pakai apa sih itunya operatornya? Atau di rumah pakai IndiHome atau pakai apa? Oh, Tri, saya pakai Tri aja. Waduh, Tri udah ketinggalan zaman, Pak. Ganti aja, Pak. Ya, minimal simpati lah, cepat. Eh, yang lain boleh? Silakan di share screen sampai di mana. Jadi Pak Aris sudah tuntas ya, Pak Aris ya? Udah kirim screenshot juga rapat? Udah Pak, udah. Ini Pak Handoko, Pak Aris sudah clear. Mungkin dari teman-teman mungkin kurang jelas ini Pak, apa sih yang tadi masuk ke redeem code-nya yang untuk 3 hari itu yang pertama, kemudian yang kedua ini masuk ke kursusnya ini bagian yang mana, karena kadang tampilannya kan beda-beda tuh. Makanya sekarang di screenshot apa maksudnya di share screen, silakan bingungnya sampai di mana share screen kita pandu gitu. Mudah-mudahan nggak kayak siswa begitu sudah masuk tinggal tidur. Ditutup layarnya ini ya, yang penting itu list apa saja yang harus dilakukan itu loh. Itu tadi. Nomor satu atau nomor dua kan ada tadi di yang tadi jadwal tadi yang di rubrik itu. Iya, ada semua di situ tugas belum satu. Bisa terdownload. Oh ya udah, urusannya Bapak nanti cari sinyal Pak. Yang jelas ada di situ komplit, termasuk rubriknya Bapak nilai 100 itu kalau ada apa-apa-apanya lengkap Pak. Itu lengkap panduannya, cukup lengkap gitu. Oke, silakan yang lain di share screen. Pak, saya share screen yang pakai ini ya Pak. Apa? Tapi bahasa Inggris ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Silakan. Bentar. Sudah kelihatan Pak ini? Belum, belum.
Oke, udah. Boleh. Nah, ini kan kursus tuh maksudnya training kan? Iya, betul. Training, betul. Nah, course ini kan? Iya, nah. Betul. Ah. Bapak tarik ke bawah coba. Ah, kemudian? Iya, betul. Ah? Get started coba, Pak. Atau lihat di bawah ada kursus yang sudah muncul? Belum, Pak. Iya, ini masih lama. Loading terus. Iya, betul. Tapi ini masih agak mending dibanding yang Chrome. Chrome sama sekali nggak bergerak. Oh, gitu. Bapak ganti provider aja, Pak. Hmm? Ganti tuh, simpati. Saya pakai simpati sama pakai IndiHome. Kalau saya ngupload itu jauh lebih cepat pakai tethering, Pak. Kalau saya pakai IndiHome di rumah, ngupload kadang-kadang bilangnya 2 jam. Pelan banget. Saya ganti dengan tethering yang dari simpati, paling 3 menit langsung terupload. Karena tiap hari kan saya ngupload di YouTube ya, Pak. Itu speednya tinggi banget kalau simpati. Terutama untuk ngupload. Memang mungkin kalau IndiHome lebih banyak downloadnya kelihatannya ditinggiin. Karena buat TV segala macam itu rate downloadnya yang tinggi. Tapi rate untuk uploadnya kayak yang rendah. Ini loading terus ini. Kalau ada yang siap mau jadi, share screen saya, yang lain boleh. Bapak Ibu halo. Iya, Bapak Ibu saya kayaknya baru bisa mulai setelah ini ditutup ini. Iya, kalau saya acara baru boleh. Bisa mulai kerja. Yang penting kan Bapak udah paham ya. Paham prinsipnya. Jadi yang pertama tadi ngisi kursus minimal 2. Nah, kemudian Bapak Ibu ambil transkripnya di-download. Nah, transkripnya setelah di-download, di-upload di tugas MCE. Udah selesai. Terus yang kedua, Bapak Ibu bikin undangan di kalender. Tanggalnya berapa terserah. Di screenshot, setelah di-sinkron, kirim ke tugas MCE. Beres, sudah tuntas. Itu ini nggak bisa lanjut Pak. Iya betul, tutup lambat. Iya udah tutup aja Pak, tutup aja yang lain aja ya. Silakan yang lain ditunggu. Kalau halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Lia ya suaranya ya. Iya kayaknya tadi yang tadi nggak kedengeran ya Pak ya. Iya silakan Ibu share screen Bu, share screen Bu ya. Sampai di mana? Baik Pak. Mau nanya untuk yang tugas 2. Ya share screen aja yang Ibu sampai di mana, yang apa, yang belum. Tugas 2 belum yang... kalau tadi tugas 1 2 kursus itu kan sudah selesai. Tugas 2 itu yang apa Bu? Yang nah, apa, yang tugas 2 itu screenshot yang mana ya Pak ya? Oh iya. Yang screenshot tugas 2 itu yang screenshot. Iya. Udah Ibu sekarang kalau screenshot sudah Ibu tampilkan timnya. Ibu bikin undangan. Silakan bikin undangan kalau belum. Iya, Pak. Ya, ambil tim, Ibu cari kalender. Oh, iya. Gitu, terus bikin undangan. Bentar, ini share screen-nya udah mas? Sudah muncul, sudah. Jadi mas, ya sudah tuh, udah muncul. Terus bikin undangan? Iya, undangan. Cuman belum full nih munculnya, baru selamat malam doang. Ketim.
Iya, ke tim. Iya, ini Pak. Kalau sampai meeting agak lama. Iya. Nah, itu tim ya. Udah muncul tuh timnya udah. Oke. Okay. Lama loadingnya ya. Ibu pakai apa internetnya? Ya, udah kelihatan mulai bergerak tuh. Udah ke tim Ibu, lambat juga ya. Nah udah, mau tuh masuk hilang lagi. Pak Selamat. Iya. Pak Selamat. Iya. Saya izin lift dulu, oh, ya, karena ini kalau nggak lift saya nggak bisa kerja ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tugas ya, selesai Pak. Dulu ya. Yang penting tugas selesai. Ya nanti kalau nggak jelas, kalau nggak jelas baru saya tanya lagi. Iya boleh. Atau mungkin nanti kita tanyakan terakhir nyerahin tugas hari apa. Kalau memang ada, saya progress check, saya lihat laporan semuanya. Nah kemudian siapa yang belum? Gitu. Soalnya ini yang PDF-nya juga tidak bisa dibuka karena filenya tiap kali saya download rusak terus Pak. Oh iya, karena jadi korup terus. Iya, karena jalur jaringannya lambat mungkin. Iya, kalau bisa minta tolong di share di ini aja di, oh, di apa? WA. Boleh. Di IWA. Boleh. Oke. Ya, kasih Pak. Ya, saya lift dulu ya Pak Iki ya Pak. Silakan, silakan. Bu Ilya lama juga ya loadingnya ya. Hilang ya. Kayaknya jaringan juga nih Bu Ilya nih. Yang lain silakan. Mau share screen. Masih ada waktu. Pak Selamat. Iya. Jadi tugas WA-nya ditambah embed ya? Iya, tambah embed form, Pak. Sudah, Pak. Sudah top lah, Pak Andoko speednya tinggi. Jadi, tapi di embed di paling belakang ya, Pak. Enggak apa-apa, setelah, ya. Iya, setelah selesai, iya. Nah, mungkin logikanya itu materinya gitu. Nah, nanti bawahnya ulangannya gitu. Mungkin maksudnya begitu. Iya, yes, Pak. Ya, bagus. Kayak yang lain gimana yang lain, halo? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang maksudnya buat undangan ini gimana, Pak? Maksudnya? Okay. Bisa terlambat tadi ya? Iya. Di videonya ada, Pak. Oh. Di video YouTube saya. Membuat undangan rapat. Itu contoh. Gitu.
Nah, prinsipnya tuh kalau misalnya mau lihat juga boleh. Kalau memang nggak ada yang apa, nggak ada yang share screen, saya ambil contoh, boleh. Ada di mana tadi ini apa ya? Di chatting. Dikirim. Di chatting. Oh. Yang semalam saya kirim, semalam Pak. Semalam kan saya kirim dua. Yang satu terjemahan, itu yang saya buat. Kemudian yang kedua membuat kelas di tim, itu yang saya ngambil dari YouTube orang lain. Nah, itu cukup jelas tapi itu langkahnya. Nah, setelah itu jadwalnya di screenshot gitu. Bapak kirim di grup WA atau di grup WA? Grup WA. Oh, di grup WA. Yang malam, semalam, semalam. Oh, iya. Iya Pak, ntar tak cek dulu. Okay, gak apa-apa, iya. Baik Pak. Bu Ilya, gimana Bu Ilya? Halo? Iya, atau yang lain gimana? Sama soalnya kalau yang ini bisa diulang ya Pak Selamat? Apanya? Kursus pertama gitu bisa diulang, kursus kedua bisa diulang, kalau sudah show result. Oh enggak, kalau udah 80% nggak bisa. Oh gitu. Iya, makanya gini, jadi kalau mau buat belajar, memang begitu kita potong kompas kayak tadi, Bapak ingin belajar yang sesungguhnya nggak bisa lagi. Oh gitu. Karena dianggap udah pintar gitu, dapat nilai 100, masa mau diulangi lagi belajarnya? Kalau enggak dia gitu. Selamat. Gimana? Sakit Pak, pakai bisa. Retake the course Pak. Gimana? Bisa. Pakai retake the course, ambil kursusnya kembali. Oh gitu, bisa ya? Iya. Oh, bisa di retake gitu. Pak. Jadi misalkan tadi cuma kita 80, kan udah lulus tuh Pak. Mau ambil lagi tesnya, itu ambil ada retake the course. Oh gitu, kalau tahun kemarin belum ada. Kalau tahun kemarin yang saya lihat nggak ada kembali, nggak boleh gitu. Sekarang dikasih fasilitas ya. Ini saya coba share-in Pak caranya Pak ya. Oh boleh, silakan, Pak Andoko silakan. Jadi bias di sini di khusus ini kan di apa programs ya? Di mana tadi lupa deh. Programs apa tadi? Ini ya ini. Ini kemudian. Ini tadi kan yang ini yang oh ini yang sudah nah ini kan ada ya apa Bapak yang sudah selesai enggak ini kan tadi kan mau diulang lagi kan nah ini, yeah. Ini Pak ini Pak oh di bawahnya ini. Ya sudah ada retake ya berarti ya. Jadi, jadi kalau mau ngulang lagi nilai misalkan nilai cuma 80 pengen 100 ya iya boleh sebenarnya yang penting itu kalau tadi main-main. Nah, sekarang mau diseriusin supaya dapat ilmu sebenarnya gitu. Yang paling utama jadi itu. Kalau nilainya masih apa? Masih cuma 80 pengen diperbaiki di retake. Iya, oke. Okay, sip. Nah, beberapa materi itu materi kita kuliah ya, Pak. Ternyata kayak ini ada tes formatif adalah gitu. Banyak banget tuh, bagus, Pak. Saya tadinya begini, Pak. Pikiran saya bahwa pembelajaran abad 21 itu adalah konsep orang Indonesia, Pak. Menterinya saya pikir, Pak. Ternyata itu konsep dunia, Pak. Kita cuma pakai doang mengikuti tren dunia. Yeah. Oh, baru tahu saya tahun kemarin, pas lagi ngasih pelatihan ini, ngasih kursus yang ini. Nih. Oh, ternyata kita nyontek doang, toh. Saya pikir hebat banget tuh konsep pembelajaran berdua satu. Jadi semua yang di kurikulum ada semua, Pak, di situ, Pak. Bahkan jauh lebih luas itu, lebih komplit itu ya. Kalau dipelajari pinter dah. Oke, teman-teman. Masih ada enggak? Kalau enggak ada kita tutup. Yang penting tugasnya. Tinggal 25 ya. Tinggal 25 separoh. Mudah-mudahan ini yang lulus
lebih dari separuh nih. Kemarin saya buka yang MGMP, lulusnya dari 45 lulus 19. Kalau ini mestinya lebih banyak nih. Jangan sampai nggak lulus kalau bisa sih. Karena kan tugasnya ringan ini, jauh lebih ringan daripada yang kemarin. Kemarin berat bener itu. Semuanya ditanyain kayak menjadi trainer. Halo Bapak Ibu, sudah cukup? Atau ada yang mau lagi, silakan Pak. Berarti ini tugas, ada tugas transkrip yang tadi ya. Transkrip ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian Microsoft Team ya. A, tim maksudnya yang kalender itu ya, yang kalender, undangan itu. Betul. Kalender kursusnya ya. Dibuat, kemudian, screenshot, upload ke quiz. Situ. Iya, quiz kemarin quiz. Sama sama Sway. Yang bikin apa nih? Form itu survei ya, Pak? Ya, survei boleh. Kemudian pakai kuis yang soal boleh, salah satu. Kalau ini kan yang ada poinnya yang kuis ya, Pak ya? Iya, yang ada kuisnya, poinnya ada kayak kuis. Tapi mau survei saja boleh juga. Syukur diupload dua-duanya. Oh, iya, tulis iya, iya. Form atau quiz kan, nah quiz, formnya dibuat iya. Dikirim, quiznya dibuat dikirim. Cukup 5 pertanyaan ternyata gampang atau 5 soal. Iya. Oke. Okay. Berarti kemarin yang 10 atau iya. Lebih berarti dapat tambahan nih. Saya kasih bonus nanti 120. Kan tadi pagi dijelaskan sama Pak Slamet tuh kita bisa nabung tuh untuk yang tapi kan tabungan itu untuk sampai KKM, Pak. Jadi kalau misalnya orang punya tabungan misalnya sampai dapat poin 30, dia ulangan dapat 60. Bukan berarti 60 tambah 30 jadi 90, enggak. Tambahannya sampai mentok KKM. Nah, sisanya ditabung lagi untuk penugasan lain. Itu meringankan, enggak remit Pak kita, Pak. Dan anak-anak saya yakin juga lebih senang. Nah, jadi lebih semangat gitu. Boleh dicoba. Oke, Bapak-Ibu, beres semua. Satu lagi mungkin, silakan, Pak. Kalau ini kuis ini, Pak, kuis misalnya sudah buat soal, bikin kuis. Kita berarti bisa share ke anak-anak. Iya. Kemudian nanti untuk mengambil hasilnya, kita masuk ke... Respon hasilnya. Sama yang kemarin. Apa namanya? Office com ini ya Pak ya? Iya. Ibu, Bapak masuk ke formulir atau kuis yang dimaksud, klik, lihat tanggapannya, udah ada penilai. Oh, responnya ya Pak ya? Responnya, sama dengan Google sama. Iya. Oke, boleh dipraktikkan juga untuk yang pakai Microsoft. Karena ini semua nggak harus punya akun kok, bebas siapa saja bisa pakai. Gitu. Iya. Oke, teman-teman, beres semua. Saya tinggal tunggu. Mungkin nanti saya akan kasih form untuk pendataan. Pendataan siapa-siapa yang sudah menyelesaikan. Selain dikirim ke sini, nah mungkin saya minta formnya supaya saya ngoreksinya lebih cepat. Nggak harus buka satu-satu. Oke, tapi ditunggu aja nanti formnya. Yang penting Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Jadi formnya itu nanti isinya sama. Yang link, nah kirim linknya. Yang fisik, kayak tadi untuk transkrip, pilih transkripnya. Gitu. Sama isinya, jadi tinggal kopas-kopas saja dari tugas-tugas yang Bapak Ibu sudah bikin. Gitu. Oke. Kelihatannya cukup ya, Bapak Ibu ya? Iya. Ya, oke. Kalau begitu,
Saya hanya pesan Bapak Ibu, tolong selesaikan tugasnya. Itu di situ jelas panduan penilaiannya, termasuk rubriknya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri nilainya berapa sesuai dengan rubrik yang itu. Dan harus keempat-empatnya, nggak tahu KKM-nya berapa lah, tapi yang jelas dari semua tugas Bapak Ibu harus mengerjakan. Insya Allah kalau dikerjakan orang ringan kok, syaratnya ringan dan kok saya pikir tidak terlalu berat, mudah lah untuk buat mengerjakan. Semua materi sudah diberikan. Barangkali sementara untuk meeting kita selesaikan malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau kira-kira ada beberapa orang yang perlu meeting, maka boleh juga bersama. Tapi yang jelas semua rekaman saya kirimkan ke chat WA. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang pembelajaran malam ini, walaupun mungkin tidak ambil melihat sebagian tadi contoh waktu kayak Pak Aris jawab kursus, Pak Handoko ngupload, itu bisa dilihat gitu. Kemudian cara tadi bikin apa? Bikin kelas undangan, ada contohnya dan sebagainya. Saya pikir sudah komplit. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau ngajar di kelas juga seperti itu. Jadi dikirim tugasnya boleh sebelumnya. Nah, di saat pertemuan seperti ini banyak diskusi gitu. Nah, cuman mungkin Bapak Ibu karena malam jadi pada ngantuk. Ditanya tidak yang jawab. Pak, ya. Kalau biar tampilan ini bisa untuk komunikasi dengan anak-anak, berarti anak-anak harus punya akun di 65 ini ya Pak? Iya betul kayak gitu. Tapi nyoba Bapak, coba boleh coba secara teori waktu tahun kemarin waktu mulai saya itu bisa dikirim oleh orang yang tidak punya akun gitu. Nanti statusnya sebagai tamu, cuman dia nggak bisa share screen Pak gitu. Oh, dia hanya bisa mengikuti aja nanti ya Pak. Mengikuti aja, tapi dicoba saya juga belum nyoba untuk yang non keanggotaan. Maka bagi Bapak Ibu yang kepingin menggunakan ini di sekolah, maka boleh mengajukan ke Microsoft untuk dapat akun seluruh siswanya, seluruh gurunya, dan gratis semuanya gitu. Yeah. Nah, maksud saya setelah Bapak Ibu mengikuti ini bisa, kalau bisa bekerja sama dengan Microsoft, Bapak Ibu bisa ngajarin teman-temannya gitu. Karena saya yakin yang dikirim oleh kepala sekolah ke sini itu yang lumayan bagus lah, yang pinter-pinter di sekolah. Nah, memang termasuk bagus lah saya lihat teman-teman. Dibandingkan dengan saya membuka pelatihan, saya kan sering buka pelatihan ya. Jadi selama ini saya punya prinsip begini, kalau saya ngajarin guru matematika IT, saya butuh 2 jam. Kalau saya ngajarin guru non matematika, paling enggak saya butuh 4 jam. Tapi ternyata sekarang guru campuran, kalau saya ngajar materi 2 jam di guru matematika saja, ternyata di kumpulan yang ini 1 jam kelar. Hebatnya di situ nih, kelompok yang ini luar biasa, bisa belajar sendiri. Oke, saya berterima kasih ke teman-teman. Bapak Ibu, semuanya yang di sini punya potensi untuk belajar sendiri. Belajar sendiri menggunakan video, menggunakan petunjuk yang tidak ada guru, itu merupakan berkah yang luar biasa buat Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Nah, jadi kalau misalnya saya kirim videonya, saya nggak perlu jelasin, ternyata Bapak Ibu bisa ngikutin. Atau syukur-syukur nanti Bapak Ibu nyari sendiri, saya kepengen belajar apa, nah, Bapak cari di YouTube, cari yang pas, ikutin. Nah, itu Bapak cepat banget pinter gitu. Dan saya yakin semua guru yang di sini punya potensi untuk itu. Nah, potensi yang Bapak punya nanti dikembangkan buat anak-anak. Nah, anak-anak itu ke depan hanya bisa bersaing dengan teman-temannya
kalau punya kemampuan itu. Tanpa kemampuan belajar mandiri, anak-anak akan terseok-seok mengikuti masa depannya. Karena ke depan begitu cepatnya perkembangan teknologi, begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kalau bapak ibu anaknya tidak mampu belajar mandiri akan ketinggalan. Dan bapak ibu punya potensi, mampu belajar mandiri, dan mampu mengembangkan anak-anak kita. Gitu. Sukses buat bapak ibu ya. Mudah-mudahan potensi yang bapak ibu miliki semuanya tidak disia-siakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan, kesalahan. Mungkin bapak ibu ada yang kurang pas dengan kata-kata saya, sikap saya dan sebagainya, mohon dimaafkan. Bapak Ibu selamat bekerja, selamat menyelesaikan tugasnya. Grupnya ke sementara jangan bubar dulu. Kalau perlu sampai nunggu sertifikat keluar gitu. Oke ya Bapak Ibu, saya tutup malam hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Ya, selamat beristirahat. Ya Bapak Ibu tidur aja nih. Jangan kerja lagi, udah malam ya, biar imunnya tambah. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Ya, salam sukses buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggal dulu Bapak ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.